Ratusan perempuan yang tergabung dalam gerakan wanita anti poligami Kota Bekasi berunjuk rasa menolak tindakan poligami. Ratusan perempuan berunjuk rasa di Jalan Raya Ahmad Yani Bekasi menolak praktek poligami dan kawin siri dengan membentangkan spanduk dan pakaian dalam wanita sebagai tanda protes mereka. Mereka menyoroti kalangan pejabat publik yang banyak terlibat praktek yang dianggap melecehkan kaum perempuan. Mereka mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pejabat publik dan pejabat negara yang melanggar sumpah jabatan dengan melakukan poligami ataupun kawin siri. Mereka berpendapat poligami dan kawin siri berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga dan praktek korupsi.